Makanya sebelumnya gue pengen ngucapin selamat ulang tahun buat Metro TV dong. Tepuk tangan buat Metro TV. Metro TV itu di bawah naungan Media Group. Jadi Media Group itu lengkap ya. Punya TV, Metro TV. Punya koran, apa, Media Indonesia. Yang gak punya satu, sinetron. Serius, Metro TV kenapa sih gak pernah nayangin sinetron? Padahal tayangin aja, cuman sinetronnya harus yang inspiratif. Misalnya judulnya Tukang Bubur Nonton Breaking News. Nah. Tukang bubur nonton Breaking News, keren ya. Breaking Down juga kalah itu. TV sebelah bikin sinetron apa? Tendangan si Maun. Metro bikin dong, Tendangan Kick Andy. Iya. Maaf ya, ini cuma sekedar saran aja. Saran buat Metro TV. Kalau perlu Metro TV juga hadir dengan film-film religi. Tapi karena Metro yang bikin, film religinya harus bermotivasi, harus bisa memotivasikan. Misalnya bikin serial ya, yang main Ustadz Mario Teguh. Iya kan? Judul filmnya Ayat-Ayat Golden Ways. Yo, eh. Atau Ketika Najwa Bertasbih. Ini bukannya sombong. Dulu sebelum gua masuk Metro TV, gua bukan siapa-siapa. Tapi sekarang siapa-siapa juga bukan. Tapi gitu benar, pertama kali gua taping di Metro tuh tegangnya bukan main. Mau ngomong susah. Lidah kaku, badan keringetan, jigong belepotan, muka berantakan. Ternyata tegang sama Ayan beda tipis ya. Cuman gua yang paling seneng sama Metro TV kalau ngelihat kalian di sini, sampai sekarang Metro TV itu tidak pernah menggunakan penonton bayaran. Karena gua yakin teman-teman di sini datangnya dengan ikhlas. Kalian gak suka dibayar pakai uang, ya? Nah, kalian tuh gak suka dibayar pakai uang, tapi pakai nasi box. Jadi yang murahan siapa? Hah? Coba kalau kalian ngelihat tayangan-tayangan TV sebelah, ya kan? Gak jelas-jelas semua serial apa acara musik pagi penontonnya joget-joget. Kucek-kucek jemur-jemur, kucek-kucek jemur-jemur. Itu pasti sponsornya Laundry Kiloan ya. Kalau di Metro TV enggak kayak gitu. Metro TV acara talk show-nya keren-keren. Jas Alvin, Kick Andy, Mata Najwa, Mata Najwi. Ada tuh Mata Najwi ya, hostnya Mbak Najwi Sihapurwoto. Dan gini, kalau gue presenter paling favorit di Metro TV tetap Raff Tampu Bolon. Tahu? Yang main siapa, we? Kok yang main siapa apa? News show Raff Tampu Bolon. Kalau teman-teman perhatiin, Raff itu dandanannya eksekutif banget. Ya kan, ngomongnya berwibawa. Oke, saya Raff Tampu Bolon. Kalau bisa Metro TV pertahankan Raff. Jangan sampai Raff itu pindah ke TV sebelah. Tahu sendiri TV sebelah acara-acaranya alay kan? Nanti Raff nge-presentnya kayak gini lagi. Oke pemirsa, kembali bersama saya Raff. Tapi sebelumnya, masak air biar matang. Oke, Motor TV tetap yang terbaik. Gue Jui Purwoto, selamat malam. Thank you, Jui.